Hamba angkat inilah minyak urapan yang suci, yang kudus, yang memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan manusia lebih dari pemenang, mematahkan segala kutuk, mengusir setan, menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami percaya yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot minyak urapan ini penuh tanda kuasa mujizat. Kami serahkan Kenneth Lengkong sebagai keturunan ilahi yang diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Jadi warga kerajaan surga, dikawal para malaikat, dilepaskan dari segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, 3, 4, 7, 10 keturunan. Tidak bahaya, tidak celaka, tidak jatuh, tidak cedera, tidak diganggu setan roh-roh jahat, dilepaskan dari segala roh murtad, roh sesat, roh Ismail. Tidak bodoh, tidak pelupa, tidak nakal, tidak malas. Kenneth menjadi anak pandai, cerdas, melebihi siapapun. Apapun yang dikerjakan Kenneth, diberkati Tuhan berhasil. Kemana Kenneth melangkah, diberkati Tuhan berhasil, dijaga pasukan malaikat. Tanah yang dia injak, diberkati jadi miliknya. Kenneth terus diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor. Kenneth generasi Tuhan, generasi majikan, generasi the best and the biggest, generasi CEO, generasi yang nongkrong di Paris, nongkrong di London, Inggris, sampai bahkan keliling dunia, dan juga nongkrong di Yerusalem dan Tiberias, Israel. Kenneth generasi minyak dan anggur. Kenneth generasi yang memuliakan nama Tuhan Yesus, mendatangkan banyak jiwa, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pakai Kenneth menjadi alatmu, jadi hambamu, jadi pendeta. Tahi apapun yang dia kerjakan, tangan ini kerjakan, diberkati berhasil ratusan kali lipat ganda. Kaki ini diberkati, kemana melangkah dijaga pasukan malaikat. Anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti, sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap. Doa orang benar besar kuasanya. Permintaan lidah bibir orang benar Tuhan tidak akan pernah lalui. Kenneth dijaga pasukan malaikat, Tuhan menjaga keluar masukmu, sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.